13 keistimewaan dan manfaat ketika membaca surat Yusuf setiap hari di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dan keberkahan di setiap langkah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Nah, video ini adalah kelanjutan dari video bagian pertama tentang manfaat ketika membaca surat Yusuf di setiap hari ya. Nah, agar mempersingkat durasi videonya, langsung saja untuk manfaat yang pertama sampai yang keenam itu sudah saya bahas di video yang pertama. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, yang ketujuh ya. Nah, itu adalah dihindarkan dari azab pada hari kiamat. Nah, selain ditulis sebagai hamba yang saleh ya, atau soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga akan menghindarkan ya, menghindarkan Anda dari kebesaran azab Allah. Ya, dalam tafsir At-Saqalani, seorang muslim yang membaca surat Yusuf di setiap hari itu tidak akan ditimpa azab besar pada hari kiamat. Terus kemudian yang ke-8 itu adalah mendapatkan keluasan rezeki ya. Seorang muslim yang membaca dan mengamalkan surat Yusuf itu akan diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk caranya dengan membaca keseluruhan surat Yusuf ya, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir di setiap hari. Terus kemudian yang ke-9 itu adalah dihindarkan dari kesukaran hidup ya. Nah, kepahitan dan kesukaran hidup itu dapat dihindari dengan membaca salah satu ayat dalam surat Yusuf ini. Nah, untuk mendapatkan manfaat-manfaat tersebut, maka baca surat Yusuf ayat ke-64 di setiap hari. Terus kemudian yang ke-10 itu adalah mendapatkan jodoh. Nah, jodoh yang diinginkan itu akan segera datang dengan Anda rajin membaca surat Yusuf ayat ke-4 di setiap hari. Nah, manfaat surat Yusuf untuk jodoh itu sebaiknya dibaca sebanyak 7 kali. Nah, dengan niat yang kuat dan Anda baca di setiap kali Anda selesai sholat fardu. Terus kemudian yang ke-11 itu adalah menimbulkan rasa cinta. Nah, membaca salah satu ayat di dalam surat Yusuf itu dapat menimbulkan rasa cinta, kasih sayang terhadap pasangan Anda. Nah, untuk itu bacalah surat Yusuf ayat ke-4 sebanyak 3 kali. Di setiap kali akan Anda bertemu dengan pasangan Anda. Lalu yang ke-12 itu adalah wajah tampak berseri-seri. Nah, baca surat Yusuf ayat ke-4 sebanyak 7 kali dengan surat Toha ayat 36 ya, setiap selesai sholat wajib. Nah, maka wajah Anda itu akan tampak berseri-seri dan disegani dan dikasihi banyak orang. Lalu yang ke-13 itu adalah keluarga Anda itu akan harmonis. Nah, hubungan keluarga itu akan harmonis bila Anda itu membaca surat Yusuf ayat ke-4. Ya, Anda baca sebanyak 7 kali di saat selesai sholat fardu. Nah, maka hubungan dalam keluarga itu akan tentram, harmonis, dan sejahtera, bahagia selalu. Ya, serta perlu diingat ya, bahwa hal terpenting dalam mengamalkan surat Yusuf ini itu adalah
dengan sabar, ya, istiqomah dan ikhlas. Nah, supaya apa? Allah Subhanahu wa taala itu meridhoi dan Anda mendapat pahala yang sangat besar sekali. Nah, alangkah lebih baik bila disertai dengan tujuan dan niat yang baik juga. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan berkaitan mengamalkan atau membaca manfaat membaca surat Yusuf di setiap hari ini. Nah, jika ada pertanyaan, monggo silahkan Anda bisa tanyakan langsung kepada saya atau sama asisten saya. Untuk nomor kontaknya sudah ada di deskripsi video ini. Lalu ada satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya juga agar Anda itu tidak ketinggalan untuk video selanjutnya. Nah, akhir kata, jika ada kebenaran yang saya katakan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Saya Bahramdoni pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.